Selamat datang ke satu lagi video Nyakotak daripada Amans.my. Hari ini kita ada peranti terkini daripada Huawei, iaitu Huawei SNP1. Ia merupakan peranti dua teras, 1.5GHz, 8MP kamera, sebesar 4.3 inci dengan skrin Super AMOLED dan menggunakan Android ICS. Kita buka kotak. Jadi, dan kita ada telefon dan hanya kabel USB dan juga plug. Nampak ia bahagian dalamnya sangat minimalis, earphone pun tidak ada. Jom kita lihat peranti itu sendiri. Jadi ini adalah Huawei Ascend P1. Kita try switch on. Ada bateri tak ni? Oh, okay. Ini skrin sebesar 4.3 inci. Butang semuanya kapasitif, tidak ada butang fizikal. Bahagian kiri kita ada butang suara. Bahagian kanan kita ada butang kuasa, slot untuk micro SD. Bahagian atas pula ada slot untuk SIM dan juga USB dan headphone. Bahagian belakang kita ada kamera sebesar 8MP dengan dua flash. Dan juga sasis ini adalah mikrofon. Jadi okey, kita sudah ini sudah pun boot up. Daripada screen lock kita nampak dia ada shortcut untuk telefon, SMS, kamera dan juga unlock. Jadi anda boleh lihat ianya menggunakan, boleh kelihatan seperti stock ICS. Cuma apabila kami sedari, dia ada option untuk 3D Home. Dan apabila anda memilih 3D Home, antara mukanya berubah menjadi 3D. Jika anda lihat, bila saya gerak ke sini, elemen antara muka itu hampir 3 dimensi, seakan-akan sense. Dan boleh tukar balik dengan memilih 2D Home. Huawei Ascend P1 ini juga didatangi dengan bateri sebesar 1670 mAh, RAM sebanyak 1GB dan muatan dalaman sebanyak 4GB out of the box. Jadi ini sahaja setakat ini untuk videonya kotak, dan dalam masa yang akan datang kami akan buat video ulasan penuh untuk peranti terkini daripada Huawei ini. Jadi jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada Amans.my, sila langgani channel YouTube kami. Sekian sahaja dari saya, Obofin. Jumpa lagi di waktu dan masa yang lain. Terima kasih.